Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Bonanana di sini di game Sky Factory lagi teman-teman. Ngomong-ngomong, di belakang sini kenapa ramai sekali? Oke, teman-teman, jadi di sini untuk yang kemarin di sini aku nambahin mob crusher ya di sini ya, nambahin aja untuk fluid essence-nya, jadi nggak kehabisan, bener-bener habis ya. Walaupun aku lihat-lihat di sini tetap berkurang di dalam drum ini ya teman-teman tuh. Jadi berkurang cuy, sisa 5k dong bodoh. Kita matiin dulu cuy, sisa 5k dong bodoh. Bodoh, udah mau habis aja. Ya udahlah ya, kita taruh aja di dalam situ. Dan hari ini teman-teman, aku mau bikin yang namanya Ender Tank bersama Ender Chest ya. Jadi Ender Chestnya tuh yang ini teman-teman. Kita langsung bikin aja karena bikinnya simple banget. Jadi kita bikin aja ini, kita bikin dua di sini. Dan kita bikin ender pouch-nya juga di sini. Ya ampun, kita kurang kulit dong. Dan yang pasti di sini aku mau bikin ender tank. Iya, aku butuh ender tank, cuy. Aku pikir-pikir ternyata aku butuh ender tank, teman-teman. Untuk apa ender tank-nya? Nanti aku bakalan jelasin untuk apa ya ender tank-nya ya. Dan wah, gila ini isinya udah penuh banget. Penuh banget, cuy, isinya. Gila, isi chest-nya udah penuh banget. Jadi di sini nanti ender tank-nya aku bakalan kasih tahu teman-teman itu untuk apa. Sebentar. Sebelumnya di sini aku mau bikin dulu ya di sini ya ender tank. Jadi kita bakalan bikin dulu di sini, kita bikin cooldown-nya dulu aja. Kita bikin dua, bikin tiga itu ternyata kebanyakan. Dan blast root-ku. Ya ampun, blast root-ku tidak ada. Ya ampun, blast root aku masih ada di sini ya. Iya, di sini masih banyak untuk blast root-nya. Kita masukin aja dan kita bikin wall aku, cuy. Kita bikin banyak sekalian aja deh wall-nya kalau begitu. Dan kita bikin ender tank 2 ya di sini ya. Nah, ini dia ender tank-nya, teman-teman. Dan untuk ender tank ini teman-teman, jadi kita tinggal taruhin aja di sebelah mana ya, sebelah sini kali ya, kita taruh sebelah sini aja kalau begitu ya ender tanknya ya. Dan kita juga taruh ender tanknya di sebelah sini ya teman-teman, untuk ngambil fluidnya itu kita taruh sebelah situ. Yoi, sudah mulai terisi fluidnya teman-teman. Oh my god, sudah mulai terbantu ya. Dan kalau kalian lihat juga di sini ender tanknya sudah terisi juga tuh fluidnya tuh. Fluidnya ini itu dari yang sebelah sana ya teman-teman. Aku mau bikin ini lagi, fluid extraction-nya lagi teman-teman di sini. Kita ambil aja di sini, kita buat satu ya. Dan di sini kita hubungkan ini dengan ini seperti itu teman-teman tuh. Sudah mulai berkurang isinya karena dia masuk ke dalam sini teman-teman, dan masuk ke dalam sini juga ke dalam drumnya tuh. Udah ada 17k lagi aja tuh. Ngege sengat. Jadi kalau misalnya aku AFK di sini itu mulai terisi untuk ender-endernya ya tuh. Tuh, nggak ada isinya kan? Ya iyalah nggak ada isinya, karena isinya udah masuk ke dalam sini teman-teman. Ke dalam sini tuh keisi lagi kan, jadi 18k. Oh my god. Dan ini sebentar, ini aku mau remove aja deh bekas aku mati cuy. Jadi ini di situ masih ada item-itemnya. Ya udahlah ya, biarin aja. Dan untuk ender chest ini sendiri itu, aduh, aku kurang begitu butuh sih ender chest teman-teman. Tapi ya karena ada questnya aja, jadi ya udahlah ya. Kita sekalian aja bikin ender pouch-nya ya di sini ya. Kita bikin satu aja seperti ini. Yoi. Ini karena ada questnya aja teman-teman. Kalau nggak ada questnya sih sebenarnya aku malas bikin ender chest ini.
karena tidak terlalu berguna gitu loh. Tuh, kalau kalian lihat di sini ada ininya cuy, ada questnya tuh, hot pocket gitu kan, hot pocket namanya teman-teman. Cuman aku kurang begitu doyan pakai ini, jadi ya udahlah ya, kita taruhin aja karena quest, ya udah kita kerjain aja teman-teman. Mungkin sekarang nggak kepake, mungkin nanti bakalan kepake, mungkin ya, mungkin kita nggak tahu deh, kita lihat nanti aja entah itu kepake atau enggak, I don't know. Dan di sini kita bakalan lanjut lagi teman-teman, di sini kita lanjut lagi di sini teman-teman, untuk saplingnya ini teman-teman, mana dia sapling untuk cobalt saplingnya ini, kita kan butuh pristine wither matter kan, yang dimana itu kita butuh wither boss, data dari wither boss kan. Jadi di sini aku mau bikin dulu aja untuk blank datanya satu seperti ini. Kita kurang nether starnya teman-teman. Oh my god. Ya udahlah ya. Dan aku bakalan ngumpulin lagi aja kalau begitu. Oh my god, kita kekurangan bahan ternyata. Ya sudah kalau begitu teman-teman, di sini kita bakalan bangkitin dulu aja untuk wither bossnya di sini. Oh my god, siap-siap. Jadi ini nanti kita langsung tangkap di sebelah sini ya teman-teman. Oh my god, siap-siap nih, 1, 2, 3, yeps, kita tangkap dong. Nggak bisa ditangkap, seriously, nggak bisa ditangkap. Ayo 300. Oke, iya ampun, langsung mati cuy. Oh my god, wither bossnya mengamuk cuy. Ini kita nggak bisa ditangkap dong. Seriusan dong, kita harus ngelawan seperti ini. Iya ampun. Ini, waduh, dia terbang cuy. Waduh, makin lama makin tinggi. Waduh, ini sih harus dikurung teman-teman. Gak bisa kayak gini nih, harus dikurung teman-teman. Kalau enggak ini kerusuhan teman-teman, serius dah. Oh my god. Aku kira itu bisa ditangkap ya teman-teman, ternyata gak bisa dong. Please lah ya. Itu dia ngambang-ngambang. Dia di mana lagi? Tinggi banget cuy. Atau dia udah ngedispawn ya? Oh ini dia, kirain udah ngedispawn. Astaga. Wah ini sih berat sih. Oh my god. Aku mau ngambil pistol aku aja deh kalau gitu deh. Sniper. Oh my god, mati lagi nih fix. Oh my god. Oh tolonglah, mati lagi kan. Gila, kerusuhan dong kalau tahu gua kurung coy. Ya ampun. Mana dia? Mana withernya? Withernya mana? Menghilang. Kalau tahu kurung dong. Wah, ngaco. Oh itu dia tuh. Kita tembak-tembak aja seperti ini kali ya. Biar aja tuh. Apa lu? Tembak dong. Apa lu? Gua tembak lu. Mau mati kan? Mati juga kan? Dia mati dan gua juga ikutan mati, cuy. Ya ampun, ini dapat apa lagi ini ya? Kesalahan sekali ya teman-teman, kesalahan ini. Kenapa withernya tidak kita kurung coba kan? Hah, bodoh amat wither. Ya ampun teman-teman, di sini kekacauan sangat-sangatlah ya ampun. Jadi kita coba taruh di sini aja deh kalau begitu deh. Sebelumnya di sini aku mau matiin dulu untuk ininya. Kita matiin untuk mob crushernya di sini karena kita butuh bunuh wither ya.
Jadi semoga aja ini tidak lepas ya teman-teman. Set 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 seperti itu. Dan di sini kita cara gampangnya kita tembakin aja deh. Biar gampang ya. Mana nih? Oh my god. Oke. Tinggal tembak aja teman-teman di sini. Cara paling gampangnya ya. Ya ampun ini repot banget dah ngelawan beginian dah kocak-kocak. Ternyata tidak bisa ditangkap gitu loh. Kalau bisa ditangkap terus kita bisa masukin ke mob duplicator kan enak gitu kan. Tapi ternyata tidak bisa teman-teman seperti itu ya. Oke, ngomong-ngomong teman-teman di sini untuk Sky Factory-nya di sini aku sengaja pakai yang namanya mob griefing ya. Mob griefing-nya sengaja aku matiin kenapa? Karena di sini untuk ngelawan Wither boss-nya biar enggak kerepotan ya. Beda banget sama Minecraft yang biasa. Kalau Minecraft yang biasa itu kita bisa akalin di bedrock ya, di Nether, terus kita ke atas, terus kita cari bedrock, terus kita tempelin di sono bisa gitu loh. Dan di sini itu nggak ada bedrocknya teman-teman. Masalahnya di situ. Jadi kita bakalan kerepotan banget untuk ngelawan Wither boss kalau kita nggak pakai mob griefing ya, anti mob griefing itu teman-teman. Dan yaps, untuk datanya di sini udah kelar teman-teman. Dan kita ambil dulu di sini, yep seperti ini. Dan kita bakalan masukin ini ke dalam sini. Dan kita masukin ini juga. Waduh, polimernya udah mau habis, cuy. Kacau, kacau, kacau. Oke, teman-teman, jadi di sini kan kita udah dapat pristine wither medernya di sini, yang dimana itu kita berarti bisa ngelanjutin lagi untuk bikin sapling yang ini ya. Jadi kita cuma butuh glowstone ingat, yang dimana itu cara bikin glowstone ingat tuh. Aku matinya tuh, ya ampun, bekas aku mati coba. Jadi aku bakalan bikin glowstone ingat di sini. Mana glowstone aku? Glowstone. Kita lanjut lagi sedikit lagi di sini teman-teman. Kita bikin glowstone ingat di sebelah sini. Ya mumpung ada ini nih. Dan ini apa ya, ngomong-ngomong ya? Ku tak tahu ini apa teman-teman. Jadi buat kalian yang tahu ini boneka apaan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Yeps, di sini udah ada untuk glowstone ingatnya. Dan kita lihat saplingnya di sini. Kita bakalan bikin untuk sapling ini. Yeps, kita dapat satu sapling baru lagi teman-teman. Dan kemungkinan next kita bakalan masuk ke dalam milium-milium yang kemarin aku bilang itu ya teman-teman. Oh my god. Untuk ngelawan withernya gitu amat dong withernya. Dan di sini aku mau ngecek lagi. Udah mau penuh lagi aja ini, GG sengat. So, mungkin teman-teman, jadi cukup sekian aja untuk episode hari ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa buat di like, komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.